dan stabilitas keamanan di wilayah provinsi Nusa Tenggara Timur. Pak Kapolda, sejauh ini stabilitas keamanan di wilayah baik, berjalan dengan baik, sukses. Jadi dengan adanya event nasional, ya saya kira untuk wilayah Nusa Tenggara Timur aman dan tidak terpengaruh. Ya memang mungkin kesadaran dari masyarakat Nusa Tenggara Timur yang sangat tinggi sehingga situasi dan stabilitas keamanan di wilayah Nusa Tenggara Timur sampai saat ini cukup kondusif. Ya, berarti terakhir harapan Bapak. Masyarakat terutama dalam wilayah ini pertama-tama Polda Nusa Tenggara Timur. Terima kasih atas seluruh dukungan masyarakat Nusa Tenggara Timur terhadap tugas-tugas kepolisian. Kita sangat merasakan bantuan dari terutama dari kerjasama kemudian saya harapkan kepada seluruh lapisan masyarakat di wilayah Nusa Tenggara Timur lebih cerdas, cermat dengan berita-berita yang belum tentu kebenarannya dan cerna dulu berita-berita yang kemudian kita juga sama-sama menjaga situasi dan keamanan agar negara-negara timur tetap aman. Kita sama-sama menjaga, kemudian juga seluruh lapisan masyarakat dapat saling mengingatkan